Oke, hari ini saya mau review ya barang ini. Ya. Ini adalah smartwatch atau jam pintar. Ya. Dan warnanya di sini warna hitam ya. Oke, kita langsung saja buka. Kita lihat barangnya. Ya, oke, ya, barangnya seperti ini, ya, dan kita langsung lihat, ya. Oke, ya. Dan ini jamnya, ya. Jamnya dia. Terpisah sama talinya ya. Okay. Dan di sini ada talinya ya. Dan satunya lagi ini juga talinya ya. Yeah. Dan di dalamnya lagi ada buku panduannya. Ya. Di sini ada buku panduannya. Dan kita langsung saja hidupkan ya. Atau kita cabut dulu di sini plastiknya. Ya, kita buka. Oke. Dan kita pasang dulu ya di sini talinya. Oke, satu lagi kita pasang. Oke. Ya, talinya sudah terpasang. Oke, kita langsung saja hidupkan jamnya ya. Ya, kita tekan. Ya. Jamnya sudah hidup. Oke. Dan dia tampilannya seperti ini ya. Dan di sini menunya atau modenya banyak. Ya, yang ini detak jantung kita. Ya, dia bisa mendeteksi atau meraba detak jantung kita. Ya, dan di sini ada lampunya. Ya, caranya tempelkan ke tangan kita. Ya, jadi dia bisa mendeteksi badan kita atau tubuh kita. Ya. Kita langsung tes ya, di sini ada lampunya ya. Oke, kita langsung tempel ke badan kita atau ke tangan kita. Oke, dia sudah berhenti ya. Dan itu angkanya 87 detik. Ya, jantung kita. Dan selanjutnya ya, ini adalah untuk tensi darah kita ya. Dia sama juga ada lampunya. Ya, di sini ada keluar lampunya. Dia bisa mendeteksi tubuh kita dan kita langsung tempel. Tunggu dia berhenti. Oke, dia sudah berhenti ya. 111/70. Oke. Kita cek lagi yang mode lainnya. Ya. Oke, dan ini adalah
oksigen kita, oksigen dalam tubuh kita, ya. Dia bisa mendeteksi oksigen dalam tubuh kita, ya. Ya, dan di sini di belakangnya ada lampunya juga, ya. Dia bisa mendeteksi oksigen dalam tubuh kita apakah normal, dan kita tes, ya. Ya, kita tes, ya, di sini kita langsung saja pasang, ya, dan dia langsung ini berjalan, ya. Kita tunggu dia sampai berhenti, ya, sama kayak yang tadi, ya. Oke, ya, sudah angka, ada angkanya keluar, ya, sudah ada angka itu keluar, ya. Ya, sudah berhenti dengan angka 96. Ya, kalau tidak salah dia 96 normal, ya. Kita tes yang lainnya. Selanjutnya ini adalah notifikasi atau pemberitahuan, misalkan ada yang WA atau yang telepon di handphone kita, ya. Dia bisa bergetar dan juga dia bisa tunjukkan bahwa ada yang nelpon kita dan juga ada yang ada pesan masuk. Ya, semuanya di sini di jam ini, ya, di jam pintar ini, semua yang di HP kita atau di dalam tubuh kita, dia bisa mendeteksi semua. Ya, cukup di sini review saya tentang jam pintar ini. Oke, terima kasih.